Bukan mudah sebenarnya untuk memelihara kura-kura darat sulkata jika tidak ada ilmu idadah. Anda ingin tahu bagaimana cara untuk memelihara sulkata dengan lebih baik? Tonton video ini sehingga habis. Hai, apa kabar semua? Bertemu lagi di channel Hadrian MX TV. Untuk yang masih baru dalam channel ini, jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan loceng channel Hadrian MX TV supaya anda terus bersama saya di video-video yang akan datang, ya. Okey, baik. Hari ini saya ingin berkongsi tips penjagaan baby sulkata tortoise, ya. Bagaimana rutin harian yang harus kita lakukan kepada sulkata ni lah, terutama sekali apabila kita memelihara sulkata ini ketika masih kecil, ya. Beruntungnya negara kita ini adalah negara Malaysia yang terletak di garisan khatulistiwa. Apabila kita berada di garisan khatulistiwa, maka cuaca di Malaysia adalah ideal dan sesuai untuk kita memelihara sulkata tortoise-nya. Berbeza dengan luar negara, di negara-negara sejuk yang ada 4 musim, mereka juga ada memelihara sulkata tortoise. Tetapi pelbagai masalah apabila datangnya musim sejuk, ya. Apabila suhu tu jatuh negatif. Bila jatuh negatif, pelbagai usaha orang-orang di Eropah ni mereka lakukan untuk memastikan haiwan peliharaan sulkata tortoise tu berada dalam suhu yang panas ataupun berada dalam suhu yang sangat sesuai, dan juga tidak berlakunya sulkata itu kesejukan ataupun matilah, ya. Sebab banyak perkongsian orang Eropah bagaimana sulkata ini menghadapi masalah apabila berada dalam cuaca yang sangat sejuk, ya. Bila keadaan itu berlaku, maka 24 jam terpaksa pasang lampu basking spot, lampu panas tu, 24 jam, okay, sehinggalah suhu sejuk tu hilang. Kalau sebulan lah kena pasang. Berbanding kita Malaysia, kita juga pasang lampu basking spot, tetapi malam kita boleh turn off kerana cuaca di Malaysia malam pun kadang-kadang boleh jadi panas, kan? Jadi itulah beruntungnya kalau kita memelihara haiwan eksotik kura-kura darat ni. Okey, bercerita tentang suhu, ini adalah benda yang paling utama. Suhu sulkata ini ideal dia adalah 31 hingga 37 darjah Celsius. Lebih daripada 37 boleh mengakibatkan hydrate, ya, atau kekeringan, kehilangan air, maka sulkata itu akan mati, ya. Jadi ideal dia adalah 37, kerana apabila suhu tu capai pada 30 darjah Celsius, kura-kura itu, kura-kura darat itu akan boleh mencernakan apa yang dia makan. Boleh, dia boleh membuang air besar dan juga boleh membuang air kecil. Berak kencing tu senanglah. Okey. Jadi tidak ada masalah sulkata itu mungkin akan akan menghadapi batu karang. Ini adalah satu penyakit yang sangat bahayalah untuk kura-kura darat, ya. Bila mereka tidak dapat mencernakan benda yang mereka makan tu. Okey, jadi kepanasan ini adalah sangat penting kerana kura-kura darat ini adalah haiwan yang berdarah dingin, ya, berdarah sejuk. Apabila haiwan ini berdarah sejuk, maka keperluan panasnya itu adalah lebih tinggi, ya, daripada haiwan-haiwan yang lain. Paling penting sekali, anda perlulah menyediakan termometer. Boleh dapatkan termometer jenama Exoterra, itu adalah jenama yang terbaik. Exoterra adalah jenama yang terbaik dan sesuai untuk pencinta haiwan eksotik. Walaupun harga Exoterra ini orang cakap harga kayangan, namun seperti yang kita perlu tahu ialah jangan kita fikir diri sendiri, jangan kita fikir diri kita, fikir kura-kura yang kita jaga tu, fikir keperluan yang kita jaga tu. Apabila kita memenuhi keperluan haiwan peliharaan, sama ada kucing ke, anjing ke, ataupun haiwan eksotik, kan, kita hendaklah melengkapkan segala keperluannya.
kerana haiwan itu sudah tinggal bersama kita, bersama-sama kita, dan akan membesar bersama-sama isi rumah dalam tu. Ya, okey, saya akan bagi satu tips. Okey, bagi yang mungkin belum mendapatkan termometer Exoterra, anda juga boleh dapatkan benda ni. Okey, ini adalah cek termometer, ya. Okey, jangan cek tangan lah, cek tangan kan. Saya ada tengok yang di kedai tu, dia cakap dia ada tampal scan guna dahi, kecuali tiada dahi. Macam-macam. Tapi benda ni kita boleh guna untuk kita cek keadaan dalam kandang sulkatan. Contohnya, saya ambil sikit lah, sikit di bawah sini. So 36.6. So itu adalah suhu yang sangat ideal. Jadi di mana saya tembak pun, di bawah, di atas, di atas saja 38 sebab dekat lampu. Apabila di bawah, 36.4, itu maksudnya kandang saya ini sudah mencapai suhu yang ideal untuk sulkata, ya, walaupun nampak kecil kan. Tetapi inilah pentingnya apabila anda boleh mengawal suhu dalam kandang tu, ya. Anda boleh mengkaji suhu dalam kandang tu supaya anda biasa untuk mengawal suhu tu sama ada meningkat ataupun rendah, ya. Yang menariknya dalam bilik saya ini, okey, suhu dalam bilik ini tanpa lampu, tanpa basking spot, ya, tanpa kipas, okey, suhu dia mencapai 29 darjah Celsius, paling tinggi 31 darjah Celsius. Jadi saya mula-mula tu planning pasang aircon, tapi tidak jadi kan, memandangkan suhu tu adalah suhu yang ideal. So saya cuma pasang untuk pengudaraan, untuk menarik bakteria ataupun kotoran-kotoran yang masuk dalam bilik ni. Saya gunakan dua jenis cooler, satu air cooler dan kedua ialah Kowe. Saya guna Kowe. So dua-dua ni saya letak dalam bilik ni, saya akan pasang daripada pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam saya off semua, saya off. Biasanya kura-kura ni, kura-kura darat ni, apabila lampu basking spot atau lampu UVB kita off, kura-kura ni akan automatik dia akan tidur, ya. Sebab itu adalah waktu malam. Dia akan menjangkakan kura-kura tu, oh ini adalah waktu malam sebab lampu dua-dua jenis tu tidak ada basking spot dan juga UVB light. Pentingnya bila kita ada lampu basking spot ni adalah untuk mencernakan apa yang kura-kura darat tu makan. Lampu UVB pula adalah untuk membina kalsium, untuk membina vitamin-vitamin yang diperlukan dalam cahaya UVB ni. UVB ni adalah cahaya seperti mana cahaya di matahari, tapi cahaya matahari itu lebih baik. Cuma diciptakan UVB ini untuk supaya memudahkan pencinta haiwan eksotik untuk memelihara kura-kura itu di dalam rumah, terutama sekali apabila kita memelihara kura-kura darat itu ketika masih kecil ataupun masih baby, kan? So inilah pentingnya lah keperluan-keperluan ni, ya. So yang kedua ialah berkenaan dengan empat persembunyian kura-kura darat sulkata tortoise ni. Dalam kandang tu kita hendaklah menyediakan gua. Dalam gua tu sulkata tortoise tu boleh rehat di dalam, tidur dalam tu. Okey. Pentingnya gua ni, apabila sebagai contohlah, apabila kita mengalami suhu yang sangat panas, tinggi, ya. Sebab Malaysia ini ada waktunya kita menghadapi kemarau ataupun cuaca yang sangat panas, ya, yang kadang 7 hari 1 minggu tidak ada hujan, kadang 2 minggu tidak ada hujan. Jadi itu adalah memberi kesan kepada suhu dalam rumah tu. So suhu dalam rumah tu akan jadi panas. So ini penting guan, ya, penting guan ni, sangat penting, ya. Jangan kita dedahkan kura-kura tu sepanjang masa 24 jam. Apabila sudah cukup keperluan cahaya, cukup keperluan vitamin daripada cahaya tu, maka kura-kura tu akan sendirinya masuk ke dalam gua untuk berehat. Okey. Sebut tentang makanannya. Okey. Tips untuk memilih makanan yang terbaik untuk sulkata tortoise itu, iaitu kita kena pastikan sayur-sayur itu mempunyai sumber kalsium yang tinggi, ya. Kalau tidak tinggi pun yang penting ada kalsium, ya. Elakkan memberi makan buah, ya. Buah-buah tu LDA elakkan. Bagi sayuran yang berdaun, contohnya sayur kelan, ya.
Tapi Sir Kelan selalu kata saya tidak kurang berminat. Sangat kurang berminat. Mungkin sekali dua sahaja dia makan. Selepas tu saya tukar kepada romaine lettuce, salad romaine. So sampai sekarang kura-kura selalu kata saya sangat suka romaine lettuce, ya. Romaine lettuce memang bagus sebab ada sumber kalsium dalam sayur tu. Dan yang paling utama ialah pelet. Pelet Mazuri. Pelet Mazuri ini adalah pelet yang dibina khas untuk kura-kura darat. Sumber kalsium, vitamin semua dalam tu lengkap. Sudah diaduk dan dicampur dalam pelet tu, ya. Tetapi kalau saya sehari saya cuma bagi sekali saja pelet. Sekali saja pelet. Okey, itu pun sebelah pagi. Bila habis saya bagi, petang saya akan bagi romaine lettuce sayur. Tetapi saya ada campuran, saya cuma campur ini. Ni Exoterra kalsium plus D3 kalsium. Sebabnya baby sulcata tortoise ni yang masih kecil ni, mereka perlukan kalsium untuk membina cengkerang tu supaya cengkerang tu lebih kuat. Begitu. So ini ya. So, biasanya saya akan guna satu sudu ni, ya. Satu sudu ni saya akan gaul dalam romaine lettuce tu. Gaul, potong kecil-kecil gaul. Bagi makan, memang dia makan. Ini saya bagi berselang. Contohnya kalau hari ini saya bagi, esok saya tidak bagi, saya berselang hari. Begitu. Buat masa ni tidak ada masalah lah. Dengan vitamin yang saya bagi, sayur yang saya bagi, pelet yang saya bagi, okey. So kata saya berada dalam keadaan yang sihat lah. Untuk air pula, untuk air sulcata tortoise ni adalah haiwan yang boleh dikatakan mempunyai kepintaran tersendiri, ya. Haiwan ini boleh menyimpan air dalam badan yang cukup lama. Okey. Jadi untuk sulcata ni saya hanya bagi minum air ketika ia mandi. Saya bagi mandi setiap pagi jam 9 pagi guna air suam. Saya cuma letak saja air tu di paras cengkerang di bahagian bawah. Okey, tidak boleh dalam sangatlah. Dia diparas bahagian bawah sehingga menutupi keseluruhan kaki dia. So itu adalah ukuran yang sesuai lah, air yang sesuai. So kata dia, dia akan minum, cara dia minum ialah dia bukan seperti kucing minum air lah. Dia akan menyerap air tu melalui dia punya rongga badan itu. So kita akan lihat, dia akan cuba dongakkan kepala dia tu. Okey, dia akan dongakkan kepala dia. Sebenarnya dia bukan dongak. Dia sedang meminum air. Begitu. Dia sedang meminum air dan air tu pun masuk ke dalam badan dia. Dia akan simpan selama sehari. Begitu. Selalunya sehari. Ada orang yang piara, dia tidak letak air dalam kandang tu sebab dikhawatiri nanti kandang akan jadi lembab. Sulcata tidak suka keadaan yang lembab, nanti boleh mengakibatkan penyakit ataupun bakteria yang boleh menjangkiti baby sulcata tortoise ni. Okey, seterusnya ialah anda perlu mendapatkan basking plate. Basking plate ni okey, boleh dapatkan di Shopee atau di mana-mana. Basking plate ni bagus lah sebenarnya, adalah tempat untuk dia menyerap haba. Menyerap haba daripada lampu basking spot tu. Okey. Terus meresap ke dalam basking plate tu. Apabila ada beberapa ketika sulcata ni akan keluar untuk memanaskan bahagian badannya, iaitu atas dan juga bawah. Bila ada basking plate ni, sulcata tu boleh memanaskan bahagian bawah cengkerang tu, ya. Dan lagi satu kelebihan dia ialah untuk supaya dapat menumpulkan kuku-kuku baby sulcata ni dan sekaligus akan menguatkan kuku-kuku sulcata ni. Bila tumpul, ya, tumpul, maka kuku tu secara semula jadi akan menjadi kuat dan juga tebal. Begitu. Okey, baik. Diharap perkongsian ini membantu anda untuk yang ingin memelihara sulcata tortoise ataupun haiwan eksotik lain. Nasihat saya ialah banyakkan membaca, banyakkan join social media yang bercerita berkenaan dengan haiwan eksotik. Okey, banyakkan bertanya dengan orang-orang yang lagi mahir. Okey, luaskan ilmu. Okey, jangan terus kita terjun
dalam bidang tu ya. So jangan lupa tekan like, subscribe guys. Subscribe itu percuma. Tekan loceng channel Hadran MX TV untuk lagi banyak perkongsian di masa akan datang. Kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya.